Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai, Kak Rebel. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya ke sebuah kafe yang berada di tengah kali. Waduh, gimana ceritanya itu ya? Jadi kita bisa makan-makan ya, menikmati makanan di benar-benar di tengah kali, duduk di tengah kali dan ke sebuah air terjun. Nah, ini dua lokasi ini berdekatan ya. So, bagaimana ya suasananya? Simak terus video selengkapnya ya. Koilah sobat Toneleng-leng, kita coba saja langsung masuk ya. Ini adalah suasana dari pintu masuk ya. Ketika memasuki area wisata ini, kita akan ditarik ya. Kalau bawa motor saat itu saya ditarik 15.000 saja ya. 15.000 sudah termasuk parkir dan tiket masuk ya. Dan inilah suasana parkiran ya, dan memang langsung masuk ke wisatanya. Nah, di sini ada disediakan aneka macam gorengan ya, sempol. Itu makanan khas Malang ya, sempol goreng ya, ada degan, ada mie, ada ya makanan-makanan biasa seperti di lesehan ya, nggak ada makanan ciri khas atau yang benar-benar otentik khas ini, bukan ya. Jadi makanan-makanan biasa saja ya, dan inilah saya mencoba menelusuri ya, bagaimana sih keseluruhan dari tempat ini ya. Nah, ternyata mentok di sini, kita belok kiri. Saya pengen lihat kalinya. Oh, ini ternyata di sini yang paling kanan ini paling ujung ya, mejanya paling ujung. Nah, dan ini suasana ke bawah. Nah, kita nanti coba merasakan sensasi ya makan-makan di sana. Nah, ini kalau terus mungkin tadi ke Coban Tarsan, tapi saya tidak ke sana ya. Ini ada fasilitas toilet juga ya. Simak video selengkapnya ya. Iya, dan inilah ya, ketika kita sudah memesan makanan ya, sebagian kita bawa sendiri, kalau yang belum jadi nanti diantarkan oleh petugasnya ya. Inilah ketika kita ini ya menuruni ya turun ke kalinya untuk memilih tempat duduk yang sudah disediakan. Nah, ini benar-benar gimana ya, sensasi banget ya, ya kan. Kalian duduk ya, makan ya, istilahnya kayak di kafe, tapi kalian berada di tengah-tengah kali ya kan. Kalian nyeker, kalian berendam ya kan, kalian becek-becekan ya, harus seperti ini ya, sensasi tersendiri ya. Itulah ya, ketika zaman semakin unik ya, zaman semakin unik, dan memang kalipun dijadikan kafe. Nah, ini contohnya ya, minuman sama sempol gorengnya lagi diantarkan nih sama bapaknya. Nah ya, jadi lumayan lah bagi kalian yang ingin ya kan berduaan dengan pacarnya ya kan, atau mungkin ya ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, cocok sekali ya ini ya. Lagi ngapain? Berenang suka? Kan dingin dah. Dadah sini. Dadah. Ini juga. Hei, dadah. Mir. Hei. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oli Aling-Ling. Salam Indonesia damai, Kak Rewe-Rewe. Oke, kali ini saya lagi berada di kafe Keceh. Keceh itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia-nya becek-becekan. Karena memang apa? Karena kita duduk dan kursi mejanya benar-benar di tengah kali ya. Ini ya, benar-benar di tengah kali ya. Jadi
sambil makan, kaki kita sambil berendam. Ya, bisa ya, kalau kecil. Kamera dipegang sama si kecil tuh. Ya. Oke, habis ini kita akan menuju ke Coban Jahe. Jadi lokasinya sebelum di Coban Jahe. Kita ke Coban Jahe, kita eksplor sekilas-sekilas saja ya. Terus ya, ya. Oke, sobat Tony Aling-Ling, kita langsung saja menuju ke Coban Jahe. Nah, di sini ya Anda dikenai biaya Rp12.000 per orang dan Rp5.000 untuk parkirnya. Ya, inilah ya suasana tempat parkir, suasana pintu masuk ya kan. Jadi benar-benar ini benar-benar di gunung ya, benar-benar di gunung, di hutan ya. Dan memang kebetulan di sini disinilah tempat air terjunnya Coban Jahe. Nah, di sini juga banyak ya kafe. Jadi banyak konsep-konsep kafe yang ada sebenarnya ya. Tapi yang saya explore hanya kafe keceh yang tadi itu ya, sama ini saja ya. Karena memang kalau sama anak istri kalau explore alam itu agak susah ya. Anak-anak masih kecil-kecil. Nah, jadi enggak terlalu bebas saya ya, tidak terlalu bebas. Nah ya. Nah, yang unik juga ya, nih bayangin ya, di atas gunung, di tengah hutan ini ya, ada aja ya tempat wisata. Apa ini, odong-odong apa-apa ini ya namanya ya. Ya begitulah ya, odong-odong atau mobil-mobilan atau apa ya, kereta-kereta apian ya. Nah, ini ada aja ya kan ya. Ya memang disediakan ya, karena memang kalau udah nyangkut paut anak-anak itu mau gak mau orang tua harus nurutin ya. Dan inilah ya penampakan dari Kampung Pohon. Ini juga kafe ya, jadi kita bisa foto-foto di sini. Ini bagus sekali ya spot fotonya. Namun pada kesempatan ini saya tidak sempat naik ya, karena memang berbagai kendala ya kan. Si kecil yang mulai rewel loh ya kan, yang mulai rewel ya. Jadi kita hanya lewat saja ya di Kampung Pohon ini. Bagus loh ya, tempat kita explore saja ya. Ya itulah ya sekilas dari suasana pintu masuk Coban Jahe ya, yang berada di Malang. Coban itu kayak air terjun gitu ya. Nah, Coban Jahe ini ya suasananya. Oke. Sini lokasinya mau ke arah Bromo ya. Yuk kita lihat sama-sama ya lokasi air terjunnya ya. Oke, simak terus. Everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could go, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Nobody tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than them, it's a nice beat. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could love. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Saya mau pulang dulu.
dua anak kecil saya rewel ya. Jadi gak bisa berenang, gak bisa menikmati, gak bisa bebas eksplor ya. Kecuali kalau saya berwisata sendirian ya, saya eksplor semuanya ya. Yuk, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya. Salam Indonesia Damai, Kak Rewel Rewel. So faceless.